Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para guru dan teman-teman, perkenalkan dengan nama Syarifah Amaya Al-Mudari. Kita kelas 5 dari STM Negeri 70 Ambon. Di sini kita membaca cerita dan tentang legenda Tanjung Martabon. Jadi semua yang ada di sini dengar beta punya cerita. Dahulu kala di desa kota, kecamatan Baluwala, hiduplah sebuah keluarga, yaitu ibu dari bapak yang namanya. Dong punya satu anak perempuan yang cantik dan gak dibantu orang tua. Anak itu tuh terkenal sebagai rumah desa di kota. Dia bernama Marta. Bapak Brahmi bekerja sebagai nelayan, sedangkan Namina membakar sagu. Marta nih setiap hari yang akan berusaha keliling desa. Sagu. Marta nih masih berumur 15 tahun, tapi dia berbagai sagu tergantung juga orang tua. Satu hari begini, Marta berbagai sagu lain. Marta bagai sagu, dia melewati usaha sembari berbugis. Hari semua malam, Marta penjualan dalam satu kumpah dan habis. Saat Marta yang terjadi, campur gelisah. Marta yang tak payu, karena malu-malu tak payu penuh. Dekatlah